Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Selepas 8 tahun bergelar ibu tunggal, Shurar Badron, 36 tahun, kini menjadi isteri kepada Muhad Farizat Ismail, 28 tahun, pada majlis akad nikah yang dikendalikan mengikut prosedur operasi standard SOP di Masjid As-Salam, Puchong Perdana, kira-kira jam 12.30 tengah hari tadi. Majlis akad nikah yang dikendalikan mengikut prosedur operasi standard SOP di Masjid As-Salam, Puchong Perdana, kira-kira jam 12.30 tengah hari semalam, 23 Januari, majlis akad nikah itu dihadiri 30 ahli keluarga dan kenalan terdekat pasangan mempelai. Pada majlis itu, penyanyi dan bekas juara musim kedua program reality, MasterChef Celebrity itu menerima mas kahwin berupa jongkong emas seberat 1.5 gram. Shurar berkongsi bahawa dia sudah mengenali suaminya itu sejak 5 tahun lalu, malah suaminya juga sering memberi tunjuk ejar dan banyak membantu di saat dia mula menceburi bidang perniagaan. Namun, ibu mana yang tidak sayang dengan anaknya, walaupun suami kepada Shurar kini menggalas tanggungjawab yang besar, ibunya pasti tetap akan risau. Ada sesetengah pihak yang mengatakan bahawa ibu kepada usahawan itu susah hati dapat menantu seperti Heliza. Jadi apa cerita yang berlaku sebenarnya, pastikan anda tonton ke akhir video. Penyanyi kelahiran Johor ini mula berkecimpung dalam dunia hiburan sejak tahun 2000 dan sebelum ini pernah mendirikan rumah tangga bersama Muhammad Fadli Mat Yassin yang merupakan sepupunya sebelum bercerai dua kali. Ibu kepada Farizat dikatakan risau apabila tumpuan dan perhatian yang diterima oleh Shurar sebagai selebriti boleh membuatkan suaminya itu risau dan cemburu buta sehingga akhirnya boleh menyebabkan keretakan rumah tangga. Tambahan pula, Shurar kini sedang di dalam proses mahkamah berikutan kes saman yang dikenakan oleh penyanyi Siti Nordiana. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.